Berikan tepuk tangan sekali lagi Pak Pri. Tahan dulu Pak Pri, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Ini luar biasa. Wow, tepuk tangan dong, tepuk tangannya mana sih lagi? Oh, ini dia. Tahan dulu Pak Pri. Waduh. Karena kebetulan beliau sudah ada di atas panggung dan juga sudah mempersembahkan satu penampilan awal loh, ini baru awal. Baru awal? Betul. Oke. Okay. Saya tahu banget beliau suaranya keren, nanti juga akan nyanyi lagi pastinya. Ternyata bukan hanya suaranya aja, ternyata Pak Pri ini adalah termasuk laki-laki Tamagotchi. Apa itu? Pang manis goyangannya Cihoy. Oh iya. Kita lihat nanti ya, oke. Okay. Siap. Ya. Dan Pak, kebetulan sekarang Bapak sudah ada di atas panggung. Kita juga nanti akan mendengarkan sambutan dari beliau, yaitu selaku direktur dari Politeknik Piksi Ganesha. Dan kita juga akan sama-sama juga nanti membuka secara resmi acara ini dengan pemukulan kendang, yaitu bertiga nanti kami akan undang juga yang akan meresmikan acara ini secara formal, Pak. Seperti itu. Untuk itu, langsung saja mari kita sama-sama dengarkan, ini dia sambutan yang akan disampaikan oleh beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabu KITD Bandung. Yang saya cintai wisudawan yang tadi sudah di wisuda, para alumni dan juga mahasiswa baru, staff dan seluruh jajarannya. Acara Piksi Ganesha Extravaganza tahun 2018 membuat kami mewarnai bahwa bagaimana menerima mahasiswa sekaligus menampung kreativitas daripada mahasiswa. Oleh karena itu tadi sudah dilihat dari tahun 2016, 2017, 2018. Untuk mahasiswa 2018, alhamdulillah Politeknik Piksi Ganesha Bandung mahasiswa barunya sebanyak 1.600 mahasiswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Perlu saya ketahui, perlu saya sampaikan bahwa mungkin mahasiswa baru belum tahu Politeknik Piksi Ganesha Bandung tanggal 14 Desember 2018, dari minggu kemarin, telah dinobatkan menjadi perguruan tinggi vokasi terbaik se-Indonesia ketiga bidang kemahasiswaan. Kebetulan juga untuk kita. Dan baru tadi malam kami juga menerima informasi bahwa program studi akreditasi perguruan tinggi Politeknik Piksi Ganesha juga termasuk yang sangat baik. Untuk kategori swasta Politeknik Piksi Indonesia, kita menempati urutan kedua se-Indonesia. Selamat berkreativitas, terima kasih kepada seluruh kru dan panitia yang luar biasa. Mari kita ikuti semua, kita nikmati acara malam inaugurasi sekaligus extravaganza ini dengan sampai dengan selesai. Mudah-mudahan berkesan, dan jangan lupa untuk mahasiswa baru, setelah inaugurasi ini kalian harus sudah mengikuti prosesi yang sewajarnya, biasanya nanti sesuai dengan masa studinya, saudara juga akan selesai pada waktunya. Terima kasih kepada semua pihak atas terima kasih atas sambutannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon iya. Kesediaannya Pak untuk jangan dulu turun dari atas panggung. Ya, dan tentunya jenta kita akan langsung saja memanggil dengan segala hormat yang akan mendampingi dari Bapak Pri Hartono, yaitu kita panggil selaku wakil direktur 3. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Bisma Indrawan. Dipersilakan Bapak untuk bisa bergabung tepatnya di atas stage. Dan tentunya juga tidak lupa kita panggil yaitu untuk ketua pelaksana dari Malam Kreasi Seni dan juga inaugurasi, yaitu Gias Arya Ramadan. Baik, dipersilakan. Karena kita akan sama-sama meresmikan acara pada malam hari ini, ya. Yaitu tentunya acara yang sama-sama akan kita lakukan bersama-sama dengan akhir nanti dengan kebahagiaan dan juga tentunya dengan maju terus ya, alias move on ya. Yep. Baik, melalui pukulan kendang dari ketiga tamu kehormatan kita yang ada di depan ini akan menandakan sekaligus juga akan memulai seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami persilahkan Pak. Iya. Yep. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Piksi Ganesha Extravaganza tahun 2018 Politeknik Piksi Ganesha Bandung secara resmi saya nyatakan dibuka. Boleh kasih tepuk tangan yang mana tepuk tangannya? Sekali lagi ini dia malam seri inaugurasi Piksi Ganesha, dan langsung saja kita juga saksikan ini dia penampilan dari Rubah
Jadi kalau misalkan ada dari rekan-rekan yang akan melakukan sholat
maghrib, dipersilakan bisa langsung menuju ke pintu keluar sebelah kanan sana. Ya? Oke. Okay. Iya. Ini musola di sebelah sana, silakan. Kita akan jeda dulu. Setelah ini masih akan ada penampilan ini dari Sarang Theater. Terus juga ada Dwi Yanti, ada Dwi Kang Bintang Pantura. Dan tentunya saya Yuda Dadang. Kita sebentar aja akan break untuk salat maghrib. Setelah itu nanti kita akan kembali. Tetap tentunya di malam kreasi seni dan inaugurasi Visi Ganesha. Fani kelihatannya muda banget ya. Dengar-dengar umurnya waduh, jangan gitu dong. Baru masuk udah bikin kesel nih hostnya. Nah, Mas Diva kan punya gelar dokter nih. Berarti lulusan fakultas kedokteran ya. Iya, betul. Dilihat-lihat, Mas Deva ini orangnya ganteng ya? Dengar-dengar, dulu sering dikerumunin cewek ya? Sama dong kayak saya. Dulu juga saya sering dikerumunin loh sama semut. Soalnya kan ya, manis! Mungkin muka wasnya aja yang kayak bawa hayat. Jadi dikerumunin semut. Mas Deva bisa aja bercandanya. Ngomong-ngomong, apa motivasi Mas Deva masuk ke fakultas kedokteran? Kan kayak Mas Dirga nih, alasannya jadi fotografer tuh karena hobi. Nah, kalau Mas Deva sendiri karena apa? Kalau saya sih karena ibu saya, Mas. Apa boleh Mas Deva ceritakan? Bagaimana sih perjalanan Mas Deva dari awal kuliah sampai saat ini? Baiklah, akan saya ceritakan. Jadi, beginilah ceritanya. Yang mana mempersembahkan apalagi kalau bukan kabaret dengan judul Untuk Ibu. Semoga Anda terhibur dan selamat menyaksikan. Fakultas ini karena pesan ibuku, yaitu menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Mereka datang. Hah? Siapa yang datang? Para tati. Semua kumpul sekarang.
Lupa bawa, Kak. Lupa bawa. Posisi push up. Sekarang kamu push up 5 keliling. Hah? Push up 5 keliling, Kak? Gak usah banyak protes. Cepat kumpulin. Tangannya kerasin, Dek. Tangannya kerasin. Kurang keras tenaganya mana? Lebih keras dong. Kenapa kamu? Terlambat. Heh, apa kamu udah kelihatan saya? Mau saya colok matanya? Colok aja, Kak. Matanya colok. Gelap doang. Siap. Colok aja deh. Mataku sudah tidak sanggup lagi melihat dia dengan cowok lain. Jadi cowok tuh gak boleh lembay. Nah, tugas pertama kalian sebagai mahasiswa baru kedokteran adalah harus kuat disuntik. Suster, masuk. Siapa yang mau disuntik duluan sama susternya? Diva duluan aja, Kak. Ih, apaan sih? Ah, gak mau, ah. Ah, gak mau. Lepas. Ah! Biar disuntiknya gak sakit, coba kamu sambil nyanyi lagu kesukaan kamu. Disuntiknya sudah beres, gak sakit kan? Makanya jangan ribut. Ada apa, Mas? Aku cinta sama kamu. Ospek hari ini telah selesai. Sekarang kalian bisa pulang. Deva, ke sini sebentar. Kayaknya Tania ada rasa sama kamu. Belum lama ini ibunya meninggal dan dia selalu menyendiri sejak kejadian tersebut. Coba apa menghibur dia? Cepat sana. Oh iya, Kak. Terima kasih. Iya, Kak. Ini aku jalan pulang. Tunggu sebentar. Setelah kejadian tersebut, kondisi ibu semakin membaik dan kembali sehat. Aku pun terus semangat melanjutkan kuliahku. Semua ini kulakukan untuk ibu. Maaf, Pak, kalau kakak
yakin saya sudah jadi mules. Anak-anak, kuliah hari ini selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Loh, kok kamu ada di mata kuliah ini sih? Ngulang ya. Iya nih, aku ngulang. Iya, aku lupa lagi. Nama kamu siapa? Namaku Tania. Kayaknya aku sering dengar deh nama kamu. Hah? Di mana? Di setiap doa-doaku. Kamu tuh keterlaluan. Loh, kok keterlaluan sih? Udah bikin aku jatuh cinta sama kamu. Enggak sih, kenapa? Jalan yuk. Jalan kemana? Jalani sisa hidupmu bersama aku. Aku boleh lihat kaki kamu enggak? Boleh, kenapa? Aku mau lihat surga anak-anak kita nanti. Kan aku udah gombalin kamu nih. Sekarang kamu gombalin aku dong. Aku gak bisa gombal. Ya. Tapi aku bisa kok jadi yang terbaik buat kamu. Tania, aku jatuh cinta padamu sejak pertemuan pertama. Maukah kau menjadi pacarku? Matamu memancar saat pertama kali kulihatmu. Dan dihidup ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Iya, aku mau. Karena wanita butuh kepastian. Coba sama kamu. Dewa, aku tuh seneng banget, tau gak? Aku baru aja ditembak sama cowok itu. Akhirnya aku punya pacar. Bagus deh kalau kayak gitu. Semoga kamu bahagia sama dia. Sebentar ya. Aku pergi dulu ya, ada urusan lain. Dah. Yeah.
aku kira Nadia itu punya perasaan yang sama. Taunya itu Nadia yang menyebutkan. Ya udahlah, ngapain jika aku mikirin soal cinta? Gak penting. Ingatlah, Mas, kamu harus jadi orang yang berguna bagi banyak orang. Sini-sini. Kenapa kalian masih di luar jam segini? Bukannya pulang? Kita gak punya rumah, Kak. Terus, orang tua kalian mana? Kalian pasti lapar, kan? Yuk, kakak traktir. Bu, Deva akan menjadi orang yang merawat mereka. Deva? Tania, ngapain kamu kesini? Iya, apalagi selain buat ketemu kamu. Terus, gimana dengan pacarmu? Kami sudah putus. Putus? Kenapa bisa? Bodoh! Tentu saja itu karena cuma kamu orang yang aku sayang, Deva. Tania, tatap mata aku. Aku juga sayang kamu. Menjadi lulusan terbaik di kampusku. Aku bahagia sekali karena aku dikelilingi oleh mereka semua, orang-orang yang aku sayang, sahabatku, pacarku, dan juga ibu. Setelah lulus, aku bersama Tani membangun sebuah panti asuhan bagi anak-anak yang terlantar. Aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain. Karena itu amanat dari ibuku. Terima kasih, Ibu. Ini semua aku lakukan untukmu. Aku sayang itu. Wah, cerita Mas Diva ini sangat menyentuh loh, Mas. Saya sampai terharu. Dan terima kasih nih, Mas Diva, telah menginspirasi kita semua dengan kisahnya. Tapi, sebelum kita tutup acara ini, kami punya kejutan nih untuk Mas Diva. Yuk, silakan masuk. Kok kalian bisa ada di sini sih? Kan kita mau ngasih kejutan buat Kak Deva. Sebagai tanda terima kasih kami buat Kak Deva karena udah merawat kami sampai sekarang. Terima kasih, Nak. Kamu sudah melakukan semua ini untuk ibu. Ibu sayang sama Deva. Sangat penonton sekalian, dari kisah Mas Deva ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bagaimana perjuangan seorang anak untuk membanggakan ibunya. Dan juga sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Baiklah, terima kasih untuk penonton yang sudah hadir dan sampai jumpa.
dadak. Aduh, gak bagus. Kamu tega banget tinggalin aku. Kamu kuliah di Pijuga Desa. Diam, kau pun besok. Aduh, kok mulutnya bau kabel ya? Oke, aduh, ternyata kalau misalkan ngomongin soal teater itu susah. Ternyata ya, acting itu gak gampang ya. Benar. Dan kalau gitu boleh gak kasih apresiasi dan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman kita tadi, Bang? Salam teater! Tepuk tangan! Wey, luar biasa. Banget ya. Oke, okay, waduh, kita tadi sudah menyaksikan penampilan dari Sarang Teater dan tentunya Oke. Sekarang saya minta semuanya karena yakin bahwa orang-orang yang sudah hadir di sini ya, di Malam Kreasi Seni dan juga inaugurasi untuk Pixi Ganesha, di mana orang-orang ini adalah yang cinta dan juga sayang dengan Pixi Ganesha. Betul sekali. Dan kita juga pengen ngomongin ini satu hal yang sangat penting. Betul. Dan tentunya juga membanggakan sekali untuk teman-teman semua ya. Ini kan kita seangkatan ya, bro, sih semuanya. Dan kita tuh bangga banget karena sekali lagi kita pengen ucapin terima kasih untuk Pak Pri terutama ya. Dan juga selamat kepada yaitu kepada Pixi Ganesha atas mendapatkan akreditasi BO Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi terbaik dengan vokasi kategori institusi kemahasiswaan. Ini wah, keren sekali ya. Iya. Luar biasa dan bangga sekali menjadi bagian indah pada malam hari ini. Oke. Okay. Banyak acara. Iya. Dan sekarang siap-siap untuk bernyanyi kembali. Oke. Okay. Tapi sebelumnya saya minta suaranya yang sudah hadir di Sabuka Bandung. Oke. Okay. Saya minta karena kalian pasti sayang, pasti cinta dengan Pixi Ganesha. Untuk itu saya minta keluarkan kasih sayang dan juga kecintaan kalian sama Pixi Ganesha dalam bentuk nyanyian dan keluarkan suaranya dengan ciuman. Ciuman. Ya. Oke. Okay. Kita pengen dengar suara ciuman dalam bentuk muah. Oke. Okay, siap. Oke. Okay. Siap ya? Awas jangan jangan nyium yang ada di pinggirnya. Awas. Jangan ya. Siapa tahu itu laki-laki loh. Cewek-cewek hati-hati. Tahu-tahu ada yang basir. Gak boleh. Oke. Okay. Untuk itu saya minta seperti ini ya. Pixi Ganesha muah. Aku suka, aku cinta, wah. Kita bisa. Tolong aku dinyalain kamera ngadep ke teman-teman yang ada di sini. Semuanya kamera ke sana, semua kamera ke sana. Oke, kita akan dokumentasi. Yo, are you ready? Yo, siap ya? 3, 2, 1. Pixi Ganesha. Pixi Ganesha. Aku suka, aku cinta. Itu ciuman dari seluruh mahasiswa yang hadir malam hari ini untuk Pixi Ganesha. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Senang banget ya. Dan ternyata di depan saya dan yang ada di samping kiri ataupun juga yang di kanan dari posisi kita, ini kebanyakan perempuannya adalah kategori ceker babat. Apa itu? Cewek kerudung badai bikin tobat. Iya. Dan berikutnya kita sekarang ini akan ada satu perempuan cantik. Oh, bagian dari Pixi Ganesha, salah satu mahasiswa yang juga akan tampil di sini. Ya, ini adalah perempuan cabe. Apa itu? Lain cabai-cabaian, tapi cabai. Cewek alim berhati emas. Oke. Oke. Coba sih kata-kata si emang ulawan ya. Aduh, kalau kita ingatkan langsung saksikan ini dia penampilan dari Dwi Yanti.
Thank you.
Thank you.
bagus. Pada suka kan? Suka, betul. Ayo terima kasih. Halo, kasih semangat ya. Ini bunganya buat aku. Bunganya buat aku ini. Iya. Terima kasih. Oke, siap kita bareng-bareng di sini.
Oh,
mahasiswa yang hakiki ya sayang ya. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum, apa kabar? Sehat. Hatinya gimana, hatinya sehat gak? Hatinya gak sehat? Yang lagi sakit banget, hatinya mana? Yang sakit banget. Yang pinggangnya ada yang sakit pinggang gak? Ada yang sakit pinggang. Kita nyanyiin ya biar, sama yang duduknya boleh sambil nyanyi biar galaunya hilang. Tepukan dulu buat berasiksin kita malam ini. Bina Wisnu, Jangka. Thank you.
Good job. Hai. Mana cowok galau tadi nyanyinya keras ya, coba. Cowok galau suaranya, mana suaranya? Oke. Senasib. Cowok galau, karena bunyi ini bakal familiar di telinga kalian, jadi keluarin aja gak usah malu, mau fales juga bodo amat. Yang penting nyanyi ya. Yang sayangnya asli yang mana nih? Ush, ya asli semuanya.
Ada yang mau curhat gak? Hai. Bagus. Ada yang mau curhat gak? Yang baru banget gitu di tiba-tiba lagi dekat banget terus tiba-tiba pergi gitu. Eh, cowok juga sama aja, Mbak. Cowok juga sering dihituin ya. Bener kan? Oke lah, kita nyanyiin aja biar keluar. Tengok aja suaranya bagus-bagus, tepuk tangan dong. Ini keluarin aja ya. Makasih ya yang nontonnya, kasih yang di belakang yang lagi duduk tepuk tangan juga. Suara kalian kedengeran. Thank you bro. Thank you. Stop sekarang, ceweknya diam dulu. Dari tadi kalian tenaganya udah luar biasa, udah nyanyi yang nyanyi banyak cewek. Sekarang kasih kesempatan cowok ya.
Mau dikatakan guys, coba dulu. Masih ada yang sisa lupa gitu? Masih ada yang sisa lupa? Ada yang lupa mana yang udah move on? Itu cara ngelupa ini gimana? Komunikasi, gak usah komunikasi lagi. Block, unfollow. Nah, ya, okay.
Pada suka ini enggak? Tegur buah enggak? Di Pixi jajanan yang paling enaknya apa sih? Cilor. 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 Buka. Cimin enggak ada cimin? Oh, ada. Basmut, basmut, ada basmut enggak sih? Oke, basmut. Mana yang suka basmut balado? Wow. Gila, saya suka banget basmut. Saya sampai beli yang mentahnya 60 ribu kan. Bener, buat nonton. Pokoknya tepuk tangan bu. Anak-anak Pixi di sini udah seru banget. Sama panitia yang dari kemarin, siapa yang mungkin. Jangan sakit ya. Kalau sakit DM ya. Thank you.
Wow. Jogetnya mending pada enakin, pada suka dugem ya? Ini pada suka dugem sampai mabok parah gitu gak sih? Tapi jujur ada yang pernah sampai muntah gak? Oh pernah. Oh pernah. Siap. Mana yang jujur dong yang udah pernah sampai muntah? Oh mamen, itu baru cowok. Naku itu baru cowok. Kerudung itu mas? Edan, benar, tepuk tangan. Jangan malu kalau muntah betul. Mantap. Tapi yang joget juga enak kan tepuk tangan. Ini bisa dimatiin dulu, kita pakai flash dulu gak? Mana flashnya nyalain sayang? Flash dulu. Aku manggilnya ayah apa baby apa? Ada pilihan sih, sunshine, cupcake, bisa itu. Oh ada yang aja, so atau yang? Coba satu yang. Mana flashnya? Utuh, belakang udah. Yang apa ada dubur ini tinggal yang di tengah, tinggal yang di tengah. Kita bikin mencair suasananya sama Wisnu on trumpet. Wisnu juga main buat Yura, jadi tepuk tangan buat Wisnu teman-teman. Go!
Minta doanya teman-teman, Januari kita bakal keluar single baru, doain ya, doain. Lagunya sedih juga, lagunya mas sedih. Gak apa-apa kan? Pokoknya aku juga doain kalian biar duitnya banyak, itolnya banyak, saldo itol, terus apa lagi ya? Kulitnya makin kurus, badannya tambah bagus, pokoknya semuanya. Oke? Okay. Ya, cepet dapet jodoh ya. Wih, siap. Cepet nikah muda. Cepet hamil juga. Maksudnya kalau udah nikah, terus langsung hamil gitu. Kalem ada. Yaudah ini buat yang lagi di PHP-in. Tinggi banget. Kita ucapin makasih banget buat Bapak Dr. Andes Haji. Ada apa sih? Dr. Andes Haji Kak Prihartono AH DRS SOS SS.com TPI SCT. Oh ya. Yeah. Sekali lagi Bapak Dr. Andes Haji Kak Prihartono, tepuk tangan dulu dong. Sebagai Direktur Pixi Ganesha, terus makasih banget kalian, terus thanks to Starting Broadcast Sultan buat semuanya. Bapak Prihartono, kita makasih banget, nanti tahun depan undang kita lagi sama semoga band-bandnya lebih gede dari sekarang, tepuk tangan. Thank you guys, sekarang terlalu tinggi ya.
Deva lahir rejo. Assalamualaikum.
Wrong.
Foto ke kamera, liatnya ke kamera.
Konsen. Ya. Lihat kamera, jangan lihat jaring-jaring. Hei. Mata. Awas. Tiga kali ngicep dosa. Hati-hati. Bolotot. Di sini dosa, bolotot. Nah, gitu. Oke. Okay. Nah, gitu DJ, ya biar aman, ya. Biar Indonesia aman. Sok. Foto iklan kelek, sok. Kelek, ya. Oke, tepuk tangan untuk DJ Uria Suara. Thank you so much for your performance. It's so amazing, alright? And then, we're gonna have an exciting orchestra tonight. It's a rocket, rocker! So don't go anywhere. Yeah. And happy wedding and no smoking. And happy birthday. Siap. Dan kita pastiin, santai dulu, tahan dulu, tarik nafas dulu. Kita simpan dulu tenaganya karena masih ada penampilan yang sudah ditunggu di penghujungnya acara untuk malam hari ini, yaitu ada penampilan dari Rocket Rockers. Yes. Tapi sebelumnya, teman-teman, kita mau juga memperlihatkan bahwa event ataupun acara ini, malam kreasi seni dan juga inaugurasi tidak terjadi begitu saja. Betul sekali. Kita pengen kasih tahu bahwa ada proses dari teman-teman panitia, ya. Kemudian juga dari pihak tentunya kampus, ya. Dan juga seluruh tim yang terlibat untuk bikin acara sehebat dan semegah ini, ya. Dan tentunya siapakah di balik dari acara untuk malam kreasi seni dan inaugurasi Festival 2018? Nah, sebentar lagi kita bakal memanggil satu persatu mungkin perwakilannya, ya. Dan untuk itu juga semuanya yang masih hadir di sini, nah nanti yang tadi sudah saya sampaikan, jangan lupa karena kita akan memberikan surprise. Nah, surprise-nya apa nanti kita akan informasikan kepada semua teman-teman. Betul, tapi sekarang ini kalau boleh, udah banyak yang duduk nih, mumpung banyak yang duduk ya. Untuk yang duduk, nih dengerin yang ada di bangku atau di kursi-kursi yang sekarang lagi kalian duduki. Tolong lihat ke arah bawah, di bawah kursi ada kertas dan di situ ada hadiah yang kita siapin untuk semua. Cari! Yo, cari kalau misalkan tadi duduk di mana, ayo silakan cari di bawah kursi. Di bawah kursi ya. di lantai. Bertuliskan selamat Anda mendapatkan hadiah. Ya. Itu dia. Tolong. Dan kalau ada yang dapat, bukan itu. Oke. Kalau misalkan ada yang dapat, nanti langsung saja untuk menghubungi panitia ya. Oke, di sebelah kiri panggung. Oke. Oh iya, ada pengumuman juga. Yap. Tadi ada yang disita ya, barang-barang yang disita banyak yang barang-barang yang tadi disita itu bisa diambil sampai dengan jam 11 malam di panitia sebelah kiri panggung. Oke. Okay. Jadi boleh langsung ambil, kita tunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke? Okay? Ya, untuk barang-barang yang disita. Barang disita mah santai asal jangan masa depan yang disita ya. Oh. Oke. Okay. Okay. Ya. Selanjutnya juga kita akan langsung memperlihatkan ada satu penayangan video. Betul sekali, video ya. Akan ada video yang kita tayangkan sebentar lagi. This is a process. Di mana video ini akan bercerita tentang bagaimana proses perjalanan tim dan juga tentunya teman-teman dari panitia untuk bisa bikin acara malam kreasi seni dan juga malam inaugurasi ini ya. Seperti apa? Nanti kita akan langsung bersama-sama untuk menyaksikan video dari proses persiapan untuk menuju ke malam kreasi seni dan inaugurasi. Dan ini dia video documentation of Visi Ganesa.
Kasih tepuk tangan sekali lagi. Itulah dia pengorbanan dari teman-teman di balik kemeriahan acara pada malam hari ini. Tepuk tangan dong untuk panitia. Ya, dan tentunya sekarang kita akan memanggil di mana yang sedang membuat satu acara yang sangat luar biasa dari proses yang tadi sudah kita lihat bersama-sama di tayangan video. Jadi itu langsung betul sekali. Kita sadar bahwa di balik acara yang seru malam hari ini ada orang-orang yang pakai sendal capit ya, yang mempersiapkan acara pada. Dan sekarang kita akan langsung memanggil ya. Ini adalah yang pertama yang akan kita panggil selaku ketua pelaksana panitia, Gias Arya Ramadan. Kami langsung naik ke satu. Selanjutnya yaitu dari sekretaris ada Shania Rahmadiani. Iya, ini dia. Terus juga tidak lupa untuk penjara, kita langsung kasih tepuk tangan Ulfa Nabila. Ulfa Nabila. Ya, perwakilan dari yaitu seksi acara malam hari ini ada Widya Trialsa. Trialsa. Oke, dan tentunya untuk Humas Nadia Nurul. Oke, okay, dan ini dia yang paling subur ya, yaitu dari seksi konsumsi Maulana Azhari. Maulana. Gue cari golongan jamin itu. Oke, dan berikutnya untuk Pugdok. Benar ya, Pugdok. Ya, ini dia Raza Fatan Yustia. Oke, okay, selanjutnya selaku ini adalah penanggung jawab dari Korla M. Rifki Alauddin. M. Rifki, keren. Korla Maria, jalan-jalan juga beda. Dan tentunya untuk keamanan yang sudah memberikan keamanan, ketertiban, keamanan, tepuk tangan untuk Jama Lunin NS. Keadaan ya, adik terlukan. Oh, keamanan mah cingker ya, main keren. Lanjut, selanjutnya juga perwakilan dari logistik yaitu Rivaldi Rananda. Rivaldi Rananda. Dan saya panggil untuk Bentar Lizardo selaku transport. Oke, okay, mewakili transport. Dan ini juga mewakili LOLO yaitu Maulidia Iva. Yo Maulidia Iva. Mewakili dari medis, kita kasih tepuk tangan Aulia Nisa. Kemudian juga dari PU ya, Dawam. Ya, Dawam. Ya, tentunya terakhir mewakili dari tiketing, kita kasih tepuk tangan untuk Maya Andika Putri. Maya Andika Putri, ini dia para panitia yang tentunya juga kami apresiasi malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan dari ketua pelaksana? Silakan untuk kalau ada yang ingin disampaikan? Ya, yes. Ada yang ingin disampaikan? Langsung aja. Ya. Mereka memberikan penghormatan dan kita berikan tepuk tangan untuk kerja keras mereka membuat acara malam hari ini. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman panitia. Oke. Iya. Boleh enggak kompak-kompak supaya di kamera keren ya? Siapkan, aman, ambil nanti edit yang barusan. Itu kompak. Siap, sekali lagi. Siap ya. Itu kan 3 sampai 1 ya. Siap. 3, 2, 1. Yeay, itu dia. Yeah. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, sukses terus. Okay. Belajar terus untuk menjadi panitia yang solid tentunya. Tentunya sesuai dengan tema kita yaitu Gluporia. Gluk itu maju, yes. Itu adalah kegembiraan. Maju untuk menemukan sesuatu yang baru yang tentunya disambut dengan kegembiraan. Semoga itu akan menjadi kesuksesan untuk kita semua. Itu banget, itu banget. Aku setuju banget sama kamu ya. Karena 3 kunci untuk kesuksesan. Apa itu? Kunci mobil, kunci rumah, kunci berangkas. Sukses lah. Ya, sukses. Okay. Ya, oke. Okay. Sekarang kita juga pengen kasih hadiah untuk yang tadi sudah upload foto di Instagram masing-masing, tapi dengan hashtag ya tadi. Ya. Hashtagnya adalah Gluporia, terus juga hashtag Starting _ Broadcast dan juga hashtag Fiksi _ Ganesha. Dan the winner, guess who this is? Ya, kita akan lihat. Ini dia pemenang untuk lomba selfie Instagram. Yes. Ah, silakan keempat-empatnya maju. Ini pakai akun siapa? Akun siapa? Yuk, yuk. Yang menang maju atau langsung hubungi panitia? Maju aja, maju, maju, maju. Bukan, bukan, bukan. Ada pemenang. Ampun, hai. Baik. Ada pemenangnya yang rasa mirip. Yang rasa mirip dengan foto di sini. Bukan mirip, tapi benar orangnya yang. Enggak, enggak, enggak. Lomba editan sama. Yang rasa mirip, ya. Wush. Oke. Okay. Sini, maju. Perwakilannya boleh. Enggak, empat-empatnya aja, enggak apa-apa. Empat-empatnya, Sab. Tanggok.
Oh iya, ada empat-empat ya. Oh, ini dia empat putri-putri yang sangat luar biasa. Iya, kita sambut dengan nyanyian. Udah, ayo kita sambut pemenang untuk foto terbaik yang sudah diupload ke Instagram dengan hashtag yang sudah kita berikan. Iya, oke. Assalamualaikum. Baik, untuk itu langsung saja kita akan melihat penampilan dari Nasi Daria. Oke, ini dia. Nasi ya. Ya. Coba kalian harus bergaya sesuai dengan foto di atas, baru hadiah yang kita kasih. Oke. Okay. Oke? Okay? Ya, nanti ditambahi satu, ada cowok di tengah-tengah. Oh, kita. Ya. Oh, satu lagi saya aja. Ya, oke, okay, enggak apa-apa. Oh, enggak. Ya, oke. Okay. Silakan enggak apa-apa langsung. Ya, eh, kalian dari fakultas jurusan ke fakultas apa? Kesehatan. Ya. Yuk, siap ya. Yuk, dari fakultas kesehatan langsung. Seperti gaya yang siap. Ada di malu ya. Yuk, siap ya. Tiga. Sama kayak gitu, oh, sama-sama di foto tuh sama kameramen. Oke, siap ya. Siap ya. Ya. Ayo, ayo yang bibirnya sedikit gimana gitu ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan sekali lagi ya. Dan si Arlo. Hadiahnya, oke. Kita berikan dulu hadiahnya. Aduh. Ambil langsung. Ayo, roket pakasan. Oke, terima kasih. Udah gak kuat, gak kuat, pengen pogok. Ya, dipersilakan bisa kembali lagi ke tempat semula. Terima kasih. Dan udah, beres. Kembali sekarang. Pakai. Oke, siap. Yo, maju. Karena kita lagi akan melihat ini dia penampilan dari Rocket. Siap. Yuk, maju dulu. Ya, intinya adalah karena acara ini adalah untuk kita bersama, jadi nikmati dari sampai akhir nanti. Jadi jaga ketertiban, kenyamanan ya. Sayang sekali kalau misalnya kita lagi menikmati Rocket Rockers tampil, tiba-tiba ada sedikit sesuatu yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi. Kita mau kasih tahu, bro, yang namanya lagi pogo kayak gini ya, lagi pada loncat-loncat. Kalau kebaduk dikit, saling maaf-maafkan ya. Jangan pada emosi, oke? Okay? Ya. Orang Bandung atau orang Sunda atau Pisi Ganesa kalau ada ini, nah. Langsung salaman. Dan lihat wajahnya, ternyata Sutarman. Ah iya. Tahu Sutarman? Apa itu? Suka telinga sama mantan. Ya. Jadi jangan ada emosian lah. Nikmati malam ini, oke? Okay? Nikmati. Setuju? Setuju. Oke. Sekali lagi Omat, kalau misalkan ada yang ke Bandung bisa. Putar. Oh iya. Oke. Okay. Nah, oh, iya. Sali sini hampura, oke? Okay? Siap? Siap, okay. Pokoknya aman? Sebentar, kita cek dulu. Ya, pokoknya sebentar lagi. Ini yang sudah dinanti-nantikan di malam hari ini. Yuk, teman-teman, kalau misalkan yang pengen merasakan euforia di malam hari ini, turun semuanya. Karena sebentar lagi akan ada Rocket Rocker. Ya, aman, siap. Kalau gitu, kita pengen sekali lagi, mana suaranya bisik?
masih seperti yang dulu, begitu menggemaskan. Kita berjanji kan selalu lagi saat waktu berpasir sama, saat kita berbagi. Hey, yo, come on.
Allah, mudah-mudahan kita semua lulus tepat pada waktunya. Amin.